Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mentajam, seberang Perai. Dan selamat menyertai program saya yang sekarang saya memperluas sukatan pengajaran saya. Saya tidak terhad lagi kepada grammar sahaja. So, sesi ini saya akan mengajar kamu bab yang kedua, parts of speech. Dan saya akan berkongsi aspek-aspek bahasa Inggeris. Sebab Inggeris bukan sahaja grammar. Dia ada vocabulary. Dia dalam grammar juga dia ada bahagian-bahagian tertentu. Sebab itu dalam kursus yang saya akan mengendalikan secara online, saya telah memisahkan bahasa ini, mengkategorikan bahasa ini dalam kategori-kategori ataupun bahagian-bahagian yang tertentu. Jadi inilah kursus yang saya akan kendalikan pada bulan Disember. Okay? Yang pertama ini, struktur semula ayat dan panjangkan ayat untuk tingkatkan tahap. Ini jika kamu tengok balik video-video yang telah saya muat naik, saya telah mengajar ini dalam video-video saya juga. Jadi jika kamu tidak berapa faham apakah artinya struktur semula, sebenarnya di dalam bahasa Melayu, waktu kita membuat latihan, kita juga membuat struktur semula. Tetapi ia dikategorikan sebagai frasa atau ayat sama maksud. Jadi perkataan yang digunakan itu berlainan tetapi artinya sama. Jadi dua ayat yang mempunyai erti yang sama, hanya persembahan ayat itu berlainan. Okay? Panjangkan ayat. Saya beri dua ayat atau tiga ayat dan kita harus gabungkan ayat itu menjadi ayat yang lebih panjang. Setahu kita, bagaimana kita melihat atau mengenal pasti tahap seseorang penulis melalui ayat yang dibinanya. Jikalau dia tidak pandai, tidak dapat mengembangkan ayat supaya ayat itu cukup panjang, maka kita boleh katakan tahap bahasa Inggeris atau bahasa Melayu atau bahasa Cinanya itu tahapnya rendah. Jikalau tahapnya tinggi, dia akan dapat membina ayat yang panjang. So, number 2, grammar and vocabulary yang ini. Setiap hari Rabu, jam 9.15 malam sehingga 10.30 malam. Ini kita fahamlah, grammar dan vocabulary itu kosa kata, perkataan-perkataan yang agak mendalam. Dan nomor 3, kenal pasti kesalahan suatu ayat itu dari segi strukturnya, dari segi grammar, vocabulary, ataupun dari segi jalan bahasa. Okay, saya akan buka satu kursus, satu course untuk kamu membuat latihan dan sendiri mengenal pasti. Selepas itu kita akan bincangkan. Pemahaman kita tahu vocabulary dan grammar itu kelas yang keempat. Kelas yang kelima itu percakapan, pertuturan. Tapi saya akan buat dua dalam satu, two in one. Maksudnya dalam kelas kamu diberi peluang untuk membuat persembahan individu dan secara kumpulan. Dan ke kelas ke-6, bina ayat, struktur ayat dan translation. Translation seperti video yang sebelum ini. Waktu orang marah, naik angin. Jangan main-main dengan saya. English cakap apa? Okay. Don't play. Don't play with me. Setakat cakap saya rasa okey lah. Tapi jikalau ayat yang betul-betul membawa erti untuk setiap lapisan masyarakat dapat memahami, maka kita cakap don't play mungkin ada ramai orang yang tidak faham.
Baiklah, inilah khusus-khusus yang saya akan buka pada bulan Desember. Dan ada juga, jikalau kamu ingin meminta SPM MOE IGCSE yaitu O-Level atau IELTS yaitu International English Language Testing System yang dikendalikan oleh England, the United Kingdom, sekarang sudah gabung dengan Australia. So kita juga, kami juga ada kelas individu, pasangan ataupun kumpulan. Jadi memenuhi kehendak kamu, apa yang kamu inginkan, WhatsApp lah kepada saya 019-7878-2999. Okay. Biasanya pembantu saya yang akan membaca WhatsApp, tetapi dia akan rujuk kepada saya juga. Okay. Dan secepat mungkinlah kami akan membalas. Dan apa lagi? Ya, setahu kamu, buku saya yang kedua, Dr. Lee's Method English Grammar Level 2 dalam Dwi Bahasa. Dwi Bahasa itu bahagian penerangan dan bahagian nota-nota lah. Saya beri penerangan, penjelasan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggris, supaya senang sedikit lah untuk kamu memahami. Dan lengkap dengan contoh, lengkap dengan jawapan. Sebenarnya buku itu sudah siap. Jawapan sahajalah. Jawapan yang saya ingin bekalkan di belakang. Dan sementara itu saya sedang check. Okay? Saya sedang checking sama ada buat kesalahan, menaikkah, ada apa-apa kesalahan, lupa titikkah, apa-apa kan. Sekarang saya sedang buat itu. Dan secepat mungkin buku itu akan dihantar ke kilang untuk dicetak. Dan sementara itu, jikalau kamu ingin mempunyai koleksi buku dari level 1 hingga level 7, kamu bolehlah pesan buku ini. Kamu boleh tempah. Jadi sama jugalah WhatsApp kepada saya 019-7878-2999. Dan kami akan urus untuk menghantar buku ini ke rumah kamu. Ini level 1. Yang level 2 itu latar belakangnya warna ungu purple color, sangat cantik. So kalau kamu ingin mempunyai satu koleksi, maka ini level 1 masih ada stok lah. Kamu boleh memesan atau menempah daripada kami. Baiklah, sekarang saya akan berkongsi dengan kamu tentang parts of speech. Parts of speech sebenarnya seperti adjective, seperti preposition, seperti tenses, verbs. Bukan tenses tetapi verbs. Verbs, adjectives, adverbs. So ada banyak-banyak perkataan di mana satu perkataan dia mempunyai two parts of the speech atau three parts of the speech. Contohnya hari ini, stolen. Stolen, one part of the speech, satu daripada bahagian speech ialah, ia adalah kata kerja, verb. Stolen adalah adjective juga. Okay? Stolen. So, number satu, ia digunakan sebagai verb. Okay? Dan kita boleh tulis di sini. Tidak cukup tempat. Stolen. Digunakan sebagai speech. Tengok ada tempat ya. Kalau ia digunakan sebagai speech, sebenarnya stolen ialah past participle. So mula-mula kamu mesti tahu past participle. Past
participle ialah tempat ketiga. Contohnya still, kata asal, ini tempat pertama. Tempat kedua stole, masa lalu. Dan tempat ketiga ialah stolen. So stolen ialah past participle. So bagaimana kita menggunakan past participle? Mungkin ada tempat. Dan kita tidak cukup tempat juga. Ini sebutan. Kita tekankan S, stolen. Dua sebutan, stolen. Oke. Ini kasih inilah sebutannya, stolen. So number satu, stolen digunakan sebagai, kalau ia adalah verb, ia digunakan sebagai passive voice. Passive voice itu bangun, kena buat, dibuat oleh. Contoh, my father's car. Dicuri, was. Was maksudnya di. Curi, stolen. Oleh, by, a thief. A car thief. So, was stolen by. Dicuri oleh. Stolen juga boleh digunakan sebagai present perfect tense. Present perfect tense bermaksud perkara itu sudah berlaku, tetapi kita tidak tahu bila perkara itu berlaku, atau kita tidak sebut. Kita hanya boleh lihat kesan. Kita hanya tahu sudah dibuat, tetapi kita tidak tahu bila ianya dibuat. Tidak disebut masa. Contoh kita boleh beri di sini, pencuri, the thief, sudah mencuri, has stolen. And then contohnya kemarin. Masa tidak disebut, tapi kita tahu perkara itu memang sudah dibuat. Oke. Dan stolen digunakan. Stolen juga digunakan sebagai adjective. Stolen sebagai adjective. Sifat nama atau kata nama sifat menggambarkan orang, binatang, benda ataupun tempat. Contohnya, perompak-perompak, the robbers. Melarikan diri, escape. Dalam, in. Sebuah, a. Kereta, stolen car. A stolen car. A stolen car maksudnya kereta yang dicuri. Kereta yang bukan dibeli, tetapi dicuri. Menggambarkan kereta itu. Oke, okay, so ini bab ini dipanggil parts of speech. Maksudnya satu perkataan itu boleh digunakan
sebagai sendi kata, sendi nama, ia boleh digunakan sebagai kata kerja dan lain-lain lagi. Okay, so ini bab kedua. Sebelum ini saya pernah buat satu juga, yaitu walk, berjalan kaki. Berjalan kaki itu ialah verb, tetapi ia digunakan sebagai noun, kata nama. So kata nama, kata kerja, adjectives, adjectives, sifat nama, sifat kata, adverbs, semua boleh digunakan. Okay, so ini dua perkataan, ini ada dua penggunaan. Dan dua penggunaan itu sama juga dua erti yang berlainan. Okay, so saya harap kamu suka akan video saya dan memahami apa yang telah saya mengajar. So, sila beri saya like, share dan subscribe. Dan sehingga kita berjumpa di video-video yang akan datang. Okay? Selamat tinggal.